Eks prajurit TNI pengkhianat negara jadi instruktur perang OPM. Masih ingat dengan sosok Luki Matuan, mantan prajurit TNI Angkatan Darat yang membolot menjadi anggota kelompok separatis teroris Organisasi Papua Merdeka? Ya, ternyata saat ini Luki alias Lukius punya peran penting di jajaran Tentara Nasional Pembebasan Nasional Papua Barat. IPA Militer melaporkan dalam berita 16 April 2021 bahwa ada seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang dipastikan ke Nayuda atau kabur dalam tugas. Dialah Lukius, sang pengkhianat yang tadinya mengabdikan diri bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lukius diketahui adalah mantan anggota Batalion Infanteri 410 Aluguru yang berada di bawah kendali Komando Resor Militer 073 Makutarama, Komando Daerah Militer 4 Diponegoro. Saat Kelana Yuda, Lukius yang berpangkat prajurit 1 TNI ditugaskan di Papua di bawah bantuan kendali operasi Yonip Rider 400 Banteng Rider pada Agustus 2020 lalu. Setelah berkhianat, ada kabar terbaru dari Lukius. Ternyata saat ini ia menjadi instruktur perang Komando Daerah Perang 8 Tentara Nasional Pembebasan Nasional Papua Barat, Intan Jaya. Kabar bahwa Lukius menjadi instruktur perang KST UPM diungkap oleh juru bicara TPNPB, Sebi Sambong. Sebi menyatakan Lukius angkat kaki dari Kesatuan TNI Angkatan Darat dan bergabung dengan TPNPB karena mengikuti panggilan hati. Selain itu, Sebi juga menyebut bahwa kepastian Lukius menjadi instruktur perang Kodam 8 TPNPB, Intan Jaya, sesuai dengan laporan yang diterima oleh Markas Pusat TPNPB.